Bupati Pinrang Irwan Hamid kembali berkesempatan membuka secara langsung kegiatan pembinaan pegawai syara dan panitia pembangunan masjid, Kamis, tanggal 9 Maret tahun 2023. Kali ini, Majelis Ulama Indonesia Cabang Pinrang menggelar kegiatan pembinaan bagi pegawai syara dan panitia pembangunan masjid sekecamatan Cempa. Kegiatan ini kembali menggandeng Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, DMI Kabupaten Pinrang, serta Basnas Pinrang, untuk mempertajam pengetahuan para pegawai syara dan panitia pembangunan masjid, terkait pelaksanaan ibadah dan pengetahuan Islam lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Pinrang Irwan Hamid kembali mengungkapkan, apresiasi bagi para pegawai syara dan panitia pembangunan masjid yang bekerja tanpa pamrih dalam melayani umat. Dirinya pun berharap, pengabdian ini akan terus berlanjut dan semakin baik, dengan pengetahuan yang didapat pada kegiatan pembinaan ini. Bupati Irwan kembali mengingatkan, pentingnya saling menjaga silaturahmi di antara keduanya, sehingga terbangun komunikasi yang baik dan tugas melayani umat dapat terlaksana dengan semakin baik. Pada kegiatan ini, hadir Ketua MUI Pinrang, Kiai Haji Abdul Salam Latarepbi, Ketua Basnas Pinrang, Haji Muhammad Tayyeb, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, Haji Irfan Daming, pihak KUA Kecamatan Cempa, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Andi Muhammad Taufik, Kepala BKPSDM, Abdul Rahman Usman, Camat Cempa, Kamarudin Yakub, PLT Kepala Bagian Kesra, Rusli Rashid, dan undangan lainnya.